Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B, dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Tom Hey, pemain keturunan Indonesia yang telah tiba di tanah air untuk menjalani proses naturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia supaya bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa Tom Hay bukan merupakan pemain keturunan Indonesia pertama yang akan menjadi warga negara Indonesia. Sudah ada banyak pemain lainnya. Tapi pemain seperti Tom Hay lah yang kita butuhkan untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia di lini tengah, karena sejauh ini, kalau kita melihat komposisi pemain dari timnas Indonesia yang bermain di lini tengah, jelas dibutuhkan seorang pemain yang bisa bermain sebagai pemimpin di atas lapangan untuk mengorganisir permainan dari timnas Indonesia, karena lini tengah itu dianggap sebagai the magic circle atau kekuatan utama dari sebuah tim. Jika lini tengah... Dari sebuah tim itu kuat dalam melakukan pressing, dan tentunya kreatif dalam membangun sebuah proses serangan, maka tentu tim tersebut akan punya yang namanya keseimbangan dalam menyerang dan juga bertahan. Karena filter pertama dalam mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan biasanya dilakukan mulai dari lini tengah, dan proses membangun serangan memang bisa juga dilakukan dari lini pertahanan. Tapi kan biasa dari lini pertahanan itu maju ke lini tengah sebelum bola didistribusi ke lini depan. Kecuali memang ada tim yang biasa bermain direct passes. Tapi kan direct passes tidak selalu efektif. Walaupun nggak salah juga sesekali memberikan direct passes atau juga long ball passing. Terus apa hebatnya dari Tom Hay? Nah jika teman-teman melihat rekam jejak dari Tom Hay, memang dia hanya bermain di Liga Belanda ya yang sebetulnya bukan merupakan salah satu liga besar di Eropa saat ini. Tapi pemain ini adalah starter, pemain ini adalah pemain inti di klubnya Hiran Dan permainan Tom Hay di Hiran tidak ada obatnya. Bukannya saya membesar-besarkan, tapi teman-teman perlu menonton cuplikan dari permainan Tom Hay. Dia bukan saja adalah pemain yang kreatif, pemain yang bisa ikut mendukung dalam proses membangun serangan tapi dia juga pemain yang bisa bertahan dengan baik Jadi jika ada pemain yang bisa berperan ganda di atas lapangan Artinya dia punya visi permainan untuk membangun serangan Plus dia bisa bertahan juga dengan baik Tentu itu akan sangat menguntungkan bagi sebuah tim Maka itu dia adalah starter utama di Hiran Fin Dan lihat saja statistiknya dari musim ke musim dia bisa mencetak gol, dia bisa memberikan assist dan rata-rata umpan kunci yang dia berikan di setiap pertandingan dari Hirun itu adalah 2,6. Artinya apa? Artinya dia adalah pemain yang aktif terlibat dalam proses serangan dari timnya. Dan inilah pemain yang kita butuhkan di Timnas Indonesia, pemain yang bisa menjadi box to box midfielder, pemain yang bisa bergerak secara leluasa, pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, pemain yang bisa bermain kreatif. Kenapa saya katakan bisa bermain di beberapa posisi? Karena dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Dia juga bisa bermain sebagai holding midfielder. Nah, mungkin teman-teman bingung, apa sih artinya holding midfielder? Holding midfielder itu artinya adalah pemain yang biasa menutup ruang di lini tengah. Tapi ketika dia bisa merebut bola dari kaki para pemain tim lawan, maka dia akan terlibat aktif dalam proses membangun serangan. Caranya seperti apa? Caranya dengan mendistribusi bola. Nah maka itu pemain seperti Tom Hay itu yang bisa nanti mengubah style of play dari timnas Indonesia yang sekarang kita tahu lebih sering atau lebih utama membangun serangan itu dari kedua sektor sayap nanti juga akan ada variasi serangan yang bisa dibangun dari lini tengah. Dan memang kita juga sudah punya Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Adam Alis yang bisa bermain di lini tengah dan juga Witan Sulaiman. Tapi pemain seperti Tom Hay ini adalah pemain yang memang kita perlukan juga bukan saja karena skillnya atau kualitas permainannya tapi juga karena pengalamannya apalagi usianya sudah matang jadi perlu juga pemain yang matang yang bisa bermain di lini tengah yang bisa bermain dengan tenang jadi gak istilahnya gerasa gerusuk itu kan terminologi yang biasa kita pakai ketika kita melihat ada pemain dari timnas Indonesia kok terburu-buru ya memberikan passing kayak lagi mau kejar pesawat aja kayak terlambat aja tuh ya ke airport jadi kan buru-buru tuh ya Nah harusnya kan bermain lebih tenang lagi. Jadi kita perlu pemain yang bisa bermain tenang. Dan saya pikir dengan nanti menjadi WNI dan bisa membela timnas Indonesia, saya gak yakin sih Maklok akan bisa bermain secara reguler. Karena pemain ini ya adalah pemain yang sebetulnya ideal untuk mengisi posisi di lini tengah sebagai defensive midfield. Karena kan kalau attacking midfield kita sudah punya ya pemain-pemain lainnya ya. Tapi bisa juga nanti dia bermain sebagai attacking midfielder. Dan pemain ini sebelumnya pernah bermain bagi timnas Belanda U17 dan menjadi juara Euro U17 bersama Sandy Walsh ini kan bagus, mereka reuni lagi. Dan bisa juga nanti Sandy Walsh juga dimajukan bermain di tengah. Kan dia pernah bermain di tengah dan gak mengecewakan juga permainannya. Jadi memang akan bertambah lebih banyak lagi pemain-pemain keturunan Indonesia. And it's no problem at all. Gak ada masalah sama sekali. Jika para pemain yang bermain di kompetisi domestik merasa khawatir, apalagi takut nanti mereka gak bisa masuk ke timnas, artinya mereka tidak berani bersaing. Karena untuk bisa membela timnas suatu negara, ya pemain tersebut harus punya skill, harus punya mental yang kuat, dan juga harus berjuang habis-habisan. Jadi untuk membela timnas suatu negara itu memang gak gampang, walaupun itu adalah pencapaian tertinggi bagi seorang pemain kan. Tentu mereka menjadi pemain profesional, bukan saja ingin bermain di klub, tapi mereka juga ingin membela negara mereka. Jadi tentu dengan adanya Tom Hay ini akan menambah persaingan di timnas Indonesia. Dan dengan adanya persaingan di timnas Indonesia, ya tentu para pemain akan berpacu untuk bisa bermain sebaik mungkin. Jadi mereka akan benar-benar fokus di setiap pertandingan. Jadi gak ada istilahnya bisa bermain santai gitu. Walaupun perlu bermain tenang. Tapi kan bermain tenang itu bukan berarti santai. Terus apa yang bisa dilakukan Tom Hay? Ketika nanti dia sudah bisa membela timnas Indonesia yang paling penting. Dia harus bisa menjadi starting point of attack bagi timnas Indonesia dengan distribusi bola dari lini tengah. Karena kalau saya lihat permainan dari timnas Indonesia jarang banget tuh. Ada distribusi bola dari lini tengah. Biasa kan dari lini pertahanan atau juga dari sayap ya, jadi jika ada variasi serangan ya, tentu itu akan menguntungkan. Dan bagi pelatih timnas Indonesia, apakah itu Shin Taeyong atau juga nanti pelatih lainnya, ya tentu dia akan bisa memanfaatkan Tom He sebagai pemain yang nanti akan bisa menopang pemain yang bermain di depan, karena service kepada para pemain di depan itu sangat penting juga dari lini tengah dan akan lebih menguntungkan jika timnas Indonesia bermain, mengandalkan umpan-umpan terobosan, kalau crossing crossing ya, agak sulit juga ya. Karena kita tahu bahwa gak gampang juga untuk bisa memberikan crossing yang akurat ketika timnas Indonesia itu nanti bermain lawan tim-tim kuat lainnya ya. Jadi akan lebih baik lagi bermain umpan terobosan karena para pemain di depan ini punya kecepatan. Apakah itu Dendi, Dimas Rajat atau juga Ramadan Sananta, atau juga Rafael strike Jadi ini sudah semakin banyak pemain-pemain keturunan dan bagus kan, mereka punya kualitas. Jadi memang sekarang ini saya lihat di era PSSI dengan ketua umumnya Erick Thohir ya mereka memang memilih pemain-pemain keturunan yang istilahnya itu kan dipakai grade A ya. Sebelum Tom Hay ini kan ada juga J. Itses yang sudah menjadi WNI kan. Dia bermain di Italia. Walaupun di Venezia ya, bukan klub yang besar. Tapi kan ya gak gampang ya untuk bisa bermain sebagai starter ya, pemain inti. Kemudian ada juga sebelumnya Justin Hubner, ada Ivar Jenner, ada Rafael Struik. Nah itulah pemain-pemain Pemain-pemain yang berkualitas, apalagi Justin Hubner, ya, saya pernah mengatakan nih, pemain yang kuat di lini pertahanan. Jadi, ya, bagi seorang pemain nanti yang ingin masuk ke timnas Indonesia, ya, dia harus bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya, dan juga akan memberikan opsi yang lebih banyak lagi bagi pelatih untuk memilih pemain-pemainnya. Kalau sekarang, kan, banyak di antara teman-teman yang mulai mengeluh, kok dipilih pemain-pemain ini terus, ya, karena memang available atau yang memang menurut sang pelatih ini bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia. Walaupun nanti mainnya mungkin tidak sesuai ekspektasi, adalah pemain-pemain ini saja. That's why harus ada banyak opsi, dan tentunya bagi pemain-pemain muda yang dihasilkan dari kompetisi domestik kita, ya, tentu mereka akan bisa banyak belajar dari pemain-pemain keturunan ini. Ya, sekarang kan kita tahu bahwa Timnas Indonesia dipenuhi oleh banyak pemain muda, kan? Mereka bisa belajar, ada transfer ilmu juga, dan memang dengan adanya banyak pemain keturunan Indonesia ini bukan berarti serta-merta, kemudian Timnas Indonesia menjadi tim yang kuat, tim yang hebat, terus bisa terus lolos ke Piala Asia atau kemudian menjadi juara di Piala AFF, kemudian juga nanti di Piala Asia mulai masuk ke final, enggak. Tapi dengan adanya pemain-pemain keturunan ini, tentu timnas Indonesia level permainannya diharapkan akan meningkat. Dan dengan adanya Tom Hay, feeling saya teman-teman, dia bisa membawa Garuda terbang tinggi. Karena inilah pemain yang berpengalaman, pemain yang tenang, pemain yang punya leadership, pemain yang memang diperlukan di lini tengah untuk bisa mengorganisir permainan, dia akan bisa distribusi bola dengan baik, dia akan bisa menjadi penghubung dari lini pertahanan ke tengah dan dari tengah ke depan. Jadi kita tunggu saja teman-teman proses naturalisasi dari Tom Hay dan kita harapkan dalam waktu dekat, kalau bisa pertengahan tahun depan dia sudah bisa membela Timnas Indonesia karena kita tahu Timnas Indonesia masih akan berjuang di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Dunia tahun 2026. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.